Sabda Nabi SAW menerusi riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah, Muslim berkongsi tiga perkara, iaitu air, padang ragut dan juga api. Pun begitu, ada segelintir masyarakat yang kurang berkemampuan untuk mendapat bekalan air bersih atas pelbagai faktor. Namun, kehadiran Yayasan Ikhlas dan juga sumbangan badan-badan korporat dapat membantu merealisasikan impian ini. Lokasi pertama, projek air bersih di Sik Kedah. Walaupun negara sudah 65 tahun merdeka, masih wujud sebahagian kecil masyarakat yang tidak mendapat bekalan air bersih dan mengharapkan sumber air dari sungai dan tadahan hujan. Antaranya, masyarakat di kampung Tanah Hitam, Sik Kedah. Sejak 1978, kampung ini hanya mengharapkan sumber air dari bukit berhampiran saja. Kalau kita tengok, kampung ini ada surau, ada tadika, ada klinik desa. Tapi, macam mana pula kalau musim hujan? Bermacam-macamlah dugaan. Kerana air masyarakat ni tak ada tapis. Dia apabila hujan, ayat keruh. Apabila keruh, kita masuk dalam, kita kena terpaksa kena takung air itu untuk kegunaan harian. Itulah masalah masa itulah. Kita dapat kemudahan air ini, alhamdulillah. Selain daripada kita boleh guna untuk ibadat, termasuk juga khususnya ialah minuman. Untuk tahun yang lepas, kita telah, ini adalah projek pertama kita di negeri Kedah. Satu projek di Pekan dan juga satu lagi adalah di Pitas, Sabah. Dan untuk tahun ini, 2023, kita ada dua lagi projek di negeri Kedah, iaitu di Kampung Surau dan Kampung Carut Damar di Baling. Ada dua projek di Pitas dan lima lagi kampung pedalaman di negeri Sarawak. Lokasi seterusnya di Bumi Kenyalang, Sarawak. Terletak di daerah Simunjan, Kampung Tebun, sebuah perkampungan kecil yang mempunyai kira-kira 192 orang penduduk yang terdiri daripada 25 buah keluarga. Sumber ekonomi utama kampung ini adalah pertanian, pertukangan dan nelayan darat di delta sungai berhampiran. Kalau dulu-dulu masa-masa kami masih kecil-kecil lah, memang sumber air memang dari hujan lah. Dari hujan, sebelum ya kami menggunakan ada pipe gunung lah. Tapi kerana sudah ada pembangunan untuk ditanam getah, jadi kawasan pipe itu tak dapat digunakan lagi kerana airnya sudah cetek. Lepas itu kami terpaksa menggunakan air hujan lah untuk ditadah dan untuk diminum. Minta kita orang datang orang luar mantuk kan, kita medak lah kampung itu susah air. Minta kita di kampung itu senang air, orang datang pun senang juga. Kapasiti tangki filter di belakang ni, dia boleh memproses sebanyak 60 liter untuk 10 minit. Dan dia, ini adalah slow filter. Ia mampu mencegah bakteria sampai ke bakteria E. coli. Sesuai mana air yang dihasilkan setelah ditapis, sesuai untuk diminum terus. Jadi, dia sesuai untuk pedalaman lah. Mudah untuk diselia, mudah untuk diperolehi bahan gantinya dan juga efisien. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang melarang manusia dari memiliki air yang dimilikinya atau sisa tanaman rumput, maka Allah pasti akan menghalang dari anugerahnya di hari kiamat. Sekiranya anda peduli dan prihatin, teruskan menyumbang dengan seikhlas hati. Saya nak pergi mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.